Jumpa lagi dengan saya Oto38, channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang genah. Di video kali ini kena virus ya. Om Agung itu kena virus, pengen ganti loler di Honda Vario-nya. Ini beliau membeli loler beda ya dengan loler yang kepunyaan adik saya. Ini beratnya 14 gram, kalau yang kepunyaan adik saya itu 13 gram. Rencananya Om Agung mau diganti rata 14 gram. Kalau 13 gram kayaknya kalau untuk sekelas Om Agung ini yang tua bangka terlalu anak muda katanya. Ini lagi proses pembongkaran CVT-nya ya, bagian CVT. Lagi dikerjakan sama mekanik Honda ini, alias mantan mekanik Honda. Oke Om, silakan dibuka. Atas. Oke, tak bantuin dulu untuk membukainya. Oke, ini dia sudah terbuka. Jangan diamati lolernya. Lolernya sebenarnya tidak ada yang peyang. Masih bagus. Kategori masih bagus. Jos, masih jos. Ketimbang kepunyaan adik saya ini masih kategori mulus mas ya. Jalannya rata semua. Kita bersihkan Kita bersihkan dulu aja lah ya. Nanti kalau sudah dibersihkan siap pasang baru lanjut kembali. Hanya mau ganjel-ganjel dulu apa? Kayaknya mau ganjel pislatnya ini. Biar dibersihin dulu sama Om aku. Nah, ini sama Mas Agung lagi dipasang pisletnya. Pisletnya sih sebenarnya mintanya diganti atau diganjel, tapi itu belum terlalu kemakan. Is oke, enggak masalah lah. Karo konco ya. Untuk pemasangan lulur 14 gramnya ini rata ya, bolak-balik ya masalah, nggak ada sudut kanan kirinya. Kalau aslinya harus ada sudut kanan kirinya karena ada yang tebal ada yang tipis. Kalau untuk racing bolak-balik tidak masalah. Oke, ini lagi proses pemasangan lulur 14 gram rata di Vario 150. Oke, slep. Slep, ah mantap. Oke, kamu rasa kayak oli loh. Harus foto. Hasil ora mulus. Hasil ora mulus harus kayak oli malah seret gue malah. Nah itu mau dipasangkan sama Om Agung. Slep, ah mantap. Oke. Oh, tidak ada mas. Ini termasuk masih bersih ini punya sampai. Oke, slep. Yo, panbelnya ditekuk dhisik mas. Kamu takut kotor ya? Apa panas mas? Oke, lagi dikencangi sama Om Agung. Yang kuat mas. Kurang mas, dikit lagi mas. Nah, dikit nah. Ya.
coba dinyalain dulu ya sebentar. Oke, fan belnya jalannya sudah mulai enggak rata, itu tandanya minta ganti juga ini, sama persis ini kayak yang kemarin ini. Oke, ini tadi tertunda sebentar, ada Om Agung yang geber-geber, ada anak kecil makanya tak suruh berhenti untuk menggebernya, takutnya si bocil bangun. Apa ya Om? Enggak repot. Oh, ini yang tutup filternya, yang plastiknya. Ini tinggal ditutupin, nanti kalau sudah ditutupin biar dilihat buat setar kayak apa hasilnya. Yang penting lonernya sudah berhasil dipasang. Dan ini loler yang lama. Oke, ini lagi tes jalan ya sama Om Agung. Katanya mau dibetot. Betot Om. Iya, motor standar.